Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian yang kedua adalah budaya aspek penggunaan materi pembelajaran. Saya akan memberikan contoh ini, yaitu D1, madrasah menyediakan buku, buku teks dan bacaan, baik cetak maupun digital. Jadi kalau misalnya semua buku teks dan bacaan mata pelajaran dalam bentuk cetakan dan atau digital ini tersedia di madrasah, maka dapat skor 4. Tapi kalau hanya 90-100%, kurang dari 100%, buku teks dan bacaan mata pelajaran dalam bentuk digital atau cetakan ini yang tersedia, diberi skor 3. Kalau 80-90%, skor 2. Kurang dari 80%, skor 1. Nah, itu perlukan bukti fisik, yaitu daftar buku teks dalam bentuk cetakan dan atau digital, dan daftar buku bacaan dalam bentuk cetakan atau digital di madrasah. Nah, contoh kedua adalah D2. Madrasah menyediakan media, alat peraga, alat bantu proses pembelajaran dalam bentuk non-digital. Ini juga demikian. Diberi skor kinerja 4 kalau 90-100% media, alat peraga, alat bantu proses pembelajaran non-digital ini tersedia di madrasah. Kalau hanya 80-90, maka skor 3. Kalau 70-80, skor 2. Dan kalau kurang dari 70, itu skornya sama dengan 1. Bukti fisiknya untuk yang kasus ini cukup daftar alat bantu non-digital yang tersedia di madrasah yang perlu di-upload.